Selamat berjumpa kembali dengan saya, William Wijaya Halim, Karmic Recovery Specialist. Banyak orang bertanya pada saya, bagaimana caranya untuk menghilangkan atau membuang karma? Dan seperti yang sudah saya katakan, walaupun karma itu buruk, tapi karma merupakan energi, jadi tidak bisa dibuang atau tidak bisa dihilangkan. Yang ada hanyalah berubah bentuknya. Ketika kita berhadapan dengan suatu situasi yang mana memberikan perasaan sakit hati, kecewa, sedih, dan lain sebagainya, itu mungkin artinya ada sebuah pelajaran yang harus dipelajari di sana. Cara pikiran bawah sadar bekerja adalah segala sesuatu dibagi menjadi kenikmatan dan kesakitan. Ketika Anda belajar dari masalah tersebut, di kemudian hari, masalah yang Anda saat ini berpikir bahwa itu membuat sakit hati, kecewa, sedih, dan lain sebagainya, bisa menjadi sebuah kejadian yang luar biasa menyenangkannya bagi Anda. Dan saat itu Anda bisa bilang, "Tuh kan, berkat Tuhan selalu datang saat kita sudah siap." Sebenarnya Anda sendiri yang harus mempersiapkannya. Karena berkat Tuhan kapanpun bisa diambil oleh kita. Tapi kalau Anda tidak mau belajar dari kejadian tersebut, yang Anda bilang, "Duh, kayaknya gua kena karma buruk nih, jelek terus." Ingat, jangan seperti yang sebelah ini. Bila mana Anda menginginkan hidup yang lebih nyaman, baik, dan sesuai dengan yang Anda harapkan, marilah ikuti Karmic Recovery Therapy bersama saya. Suatu prosedur yang singkat, cepat, menyenangkan, dan hasilnya pun dapat dirasakan segera sesudah terapi berakhir. Caranya gampang. Buatlah janji dengan menulis pesan lewat WhatsApp ke nomor 0856-296-274 atau +62-815-711-8889 for people from outside Indonesia. Janganlah bingung bila takut bepergian, karena terapi ini dapat dilaksanakan secara online. Terima kasih semua, sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Terima kasih telah setia menonton setiap episode dari kami. Tolong dukung kami dengan subscribe YouTube channel Metapreneur. Dan juga like dan nyalakan alarmnya agar Anda tidak pernah ketinggalan. Tulis komen agar kami dapat lebih meningkatkan pelayanan terhadap Anda. Atau apabila Anda punya pertanyaan, kami akan mencoba membahasnya. Apabila Anda puas dengan materi yang kami berikan, Anda bisa bantu share sehingga orang-orang sekitar Anda banyak juga yang mendapatkan manfaatnya. Salam Metapreneur!